Segura Wanacon Channel. Ada penampakan atau sebuah keberkahan untuk di bambu ampel yang bisa kita zoom, itu mungkin cross pen ya, ruas pendek. Nah, cuma nanti kita eksekusi, mungkin ada pakem yang lain. Oke, nanti kita langsung saja eksekusi. Assalamualaikum, salam satu rumpun bersama Seperwanakan. Hari ini kita membolang bambu ya. Kita berada di desa mana mas? Triti Wetang. Tempatnya di sekarangan rumah Mas Kusnawan. Kali ini kita ditemani oleh tuan rumah Mas Kusnawan. Dan kameramen Mas Imam. Iya. Dan pada sore ini alhamdulillah kita mendapatkan bambu. Belum tahu ini untuk pakemnya. Sudah alhamdulillah ini adalah pusaka alam ya. Pusaka alam yang mana ciptaan Allah yang luar biasa. Ini baru kita eksekusi, potong. Dan kita sudah minta izin tadi pada pemilik. Coba kita rapikan dulu. Dan nanti kita masih cari di rumpun bambu sebelah sana. Ini tadi ini setelah kita cuci, ini ada pakemnya tali sukmo. Nah, ini alur tali sukmonyo, sukmanya itu gabung dari ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ruas sampai ke atas. Tapi ternyata ini bukan junjung derajat, artinya ini termasuk bambu unik, tali sukmo, 7 ruas. Alhamdulillah kita dapatkan tadi yang pertama. Kemudian ini tadi yang kedua, ini masuknya combong. Nah, ini combongnya. Mungkin ini combong kumbang ya masuknya ya. Ini alami, secara alami. Tadi setelah kita cuci, ya termasuk bambu unik, meskipun belum masuk ke pakem. Dan kemudian ini tadi hasil yang ketiga, kita menemukan sudah bambu potongan tadi. Nah, di bawahnya ini ada sabdo lutut ya. Sabdo lutut ini membentuk seperti lutut atau dengkul, yang mana filosofinya adalah dengkul ini untuk tumpuan. Kalau untuk manusia adalah kita harus bersimpuh hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana ini bambu-bambu unik adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.